Petugas Satreskrim Polres Batu menangkap kawanan pencuri kendaraan bermotor yang aksinya terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Uniknya, di hadapan polisi, pelaku mengaku kerap mengkonsumsi sabu agar percaya diri saat beraksi. Terekam CCTV dan sempat viral di media sosial, aksi komplotan curanmor saat mencuri dua unit motor di Desa Torongrejo, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu, sepekan lalu. Pasca viralnya rekaman tersebut, dua dari empat tersangka berinisial UT dan SF ditangkap saat tengah pesta sabu. Kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Kepada petugas, keduanya mengaku selalu mengkonsumsi sabu-sabu sebelum beraksi agar lebih percaya diri. Dan berhasil membawa dua kendaraan bermotor, di mana setelah hasil interpretasi awal ada 6 TKP untuk di Batu dan di seputaran Batu. Diketahui komplotan ini telah beraksi di 6 TKP berbeda. Semua sepeda motor hasil curiannya dijual kepada penadah dengan harga 2 hingga 5 juta rupiah. Kini, selain memburu dua pelaku lain, polisi juga memburu sang penadah komplotan curanmor.